Hi everyone, welcome back to my channel atau podcast. Thank you ya buat yang udah mencet play. Jadi kan gue udah buat beberapa episode ya di podcast ini. Gitu gue cek kemarin, so far sih baru ada satu play ya untuk podcast ini, gue gak tahu sih. Dan itu juga kayaknya yang nge-play itu gue sih. Kayaknya gue gak sengaja mencet kayaknya. Jadi dihitung satu sih. Lu kadang suka bingung gak sih abis SMA gitu pas kelas 3 lu mau ambil jurusan apa buat kuliah? Kayak takut salah ambil atau enggak, kampusnya di mana, transportnya gimana, lingkungannya gimana, ya yang gitu-gitulah. Kalau gue bicara dari pengalaman gue sendiri ya, gue termasuk yang salah satu orang yang salah jurusan sih. Tapi gue enggak tahu waktu itu mau masuk mana. Dan gue baru sadar kalau gue di jurusan yang salah itu ketika gue udah jalan di program studi tersebut. Awalnya banget tuh waktu SMP, SMA, gue mau kuliah di jurusan psikologi sih. Mungkin lebih ke buat berobat jalan ya tujuannya. Tapi at the end gue malah masuk ke jurusan yang beda. Gue pengen ceritain dikit nih. Jadi gue di kuliah di salah satu kampus di Gading Serpong yang ada hubungannya dengan penunjuk arah gitu ya, dari anak perusahaannya si perusahaan penunjuk arah gitu, salah satu media terbesar di Indonesia. Pas gue masuk ke situ ada 4 jurusan waktu itu, ada komunikasi, ekonomi, komputer, dan DKV. Jadi gue ambil tes, gue pilihnya jurusan ekonomi, manajemen bagiannya. Kan sungguh pilihan yang aman kan ya, standar. Jelasin ke orang juga gampang, kuliahnya apa gitu, ambil manajemen. Sih main aman, kerjanya juga jelas karena waktu itu 2011 pas gue masuk ya, itu belum ada pekerjaan yang kayak sekarang sih, yang kayak social media officer, influencer, dan iya jurusan ekonomi sih salah satu jurusan teramat mungkin sampai sekarang ya. Jadi gue ngajuin untuk daftar ke kampus itu. Nah pas dipanggil tes, gue datang masih bawa pensil 2B sama penghapus ya. Di lembarnya tuh ada tulisan ini, kan ada bagian nama, lu buletin, terus pilihan jurusan. Waktu itu ada 2, yang jurusan pertama gue pilih ekonomi manajemen, karena awalnya emang itu sih. Karena ya gue bingung mau ambil apa, yaudah ambil ekonomi manajemen, jelas kan kalau kuliah itu. Terus bawahnya ada lagi nih, jurusan yang kedua. Gue bingung dong mikir gitu, kalau gue ambil komputer atau yang sistem informasi gitu, secara fisika gue kan nge-lag ya. Terus ada di kafe juga, bikin bulatan juga gue nggak bisa bulat. Jadi ya udahlah, gue pilihlah komunikasi gitu, karena menurut gue mirip dengan psikologi ya, agak-agak mirip sih karena emang dulu gue pengen masuk ke psikologi juga. Gue isi, gue selesain, gue kumpulin, dan gitu. Kayaknya gak lama hasilnya dikirim ke rumah gue. Pakai surat gitu. Keterima lah gitu, dan masuk ke masa orientasi. Untungnya pas gue masih di manajemen, program studi manajemen, itu santai banget sih. Orientasinya gak perlu bawa yang macem-macem kayak, kayak gue cuma perlu beli baju polo shirt abu-abu. Itu juga cuma buat nandain kalau lu itu di program studi manajemen. Nah pas orientasi gitu banyak nih, kayak kan dikumpulin nih yang khusus manajemen. Banyak senior yang cerita nih kalau manajemen tuh gini. Dan dari situ gue mulai, waduh nih kayak susah juga nih. Banyak hitungannya juga kan. Di situ banyak tuh yang mulai pindah ke jurusan gitu. Temen gue ada yang pindah juga. Dan menurut gue sih, berdasarkan dari pengalaman gue, kalau lo mau pindah jurusan,
Mending pindah sebelum semester 1 jalan sih. Pas-pas di orientasi gitu, soalnya kalau lu udah jalanin di semester di awal, itu udah rada fatal sih. Soalnya kan mata kuliahnya udah jalan, lu udah ke input di prodi awal ya. Malah jadi berantakan, lu lulusnya bisa lebih lambat gitu. Nah, gue tuh pindah seminggu sebelum semester dimulai gitu. Jadi semester 1 dimulai itu hari Senin, hari Jumat. Sebelumnya gue pindah. Alasan gue pindah ya karena gue gak, kayaknya gue gak yakin sih gue bisa di manajemen sih. Cuma kan gue bingung ya pindah kemana. Waktu itu sempat mau masuk ke sistem informasi sih, atau enggak komunikasi waktu itu. Secara karena gue introvert, jadi ya gue pilih komunikasi lah. Dan kesalahan terfatal gue sih waktu itu adalah persepsi gue tentang kuliah itu sendiri. Gue gak tahu gambaran kuliah. Yang gue tahu, yang gue ingat, apa yang gue lihat di TV, itu ya kuliah, lu dateng nih, duduk, buka catatan lu, siapin bolpen, lu catet, dengerin dosen kan, begitu selesai lu pulang, pas ujian, ya lu tinggal apalin materi, selesai gitu, terus udah deh tinggal skripsi dan magang. Ternyata gue salah. Jadi begitu masuk, begitu gue pindah, karena gue pindah di awal, jadi cuma nggak ikut satu kelas deh, satu kelas apa gitu di hari Seninnya. Gue, iya begitu gue masuk waktu itu pelajaran apa ya? Kayak bahasa Inggris atau agama gitu, gue lupa deh. Pokoknya begitu gue masuk, kuliah dimulai dan langsung suruh bikin kelompok dan presentasi kan. Sungguh cocok sekali dengan introvert seperti saya ya. Waktu itu malah ada pelajaran public speaking malah. Udah jelas dong disuruh ngapain, tapi wow, waktu itu sih, aduh, nightmare banget sih. Tiap minggu begitu gue lihat jadwal, aduh, ada pelajaran ini. Ada mata kuliah ini. Tapi gue appreciate banget sih dengan dosen public speaking gue waktu itu. Gue asli sih waktu itu kaku banget gue pas presentasi, pas lagi mata kuliah itu. Ujian akhir asli sih. Jadi waktu itu ujian akhir public speakingnya tuh gue presentasi pakai PowerPoint gitu, ya yang standar lah ya. Tapi dosen gue salut sih, dia tetap menghargain presentasi gue gitu. Menurut gue Indonesia tuh butuh orang yang bisa menghargai sih, menghargai pendapat orang gitu, atau enggak setidaknya ngedengerin dulu sampai selesai orang yang selesai ngomong. Soalnya jarang banget sih orang yang kayak gitu. Dan bisa dihitung pakai jari gitu. Tapi ini jarinya kaki 1000 ya, jadi banyak. Nah, anyway, segitu dulu untuk episode ini. Mungkin akan gue lanjutin lagi ya. Tapi kayaknya akan gue lanjutin sih sama gue masih podcast ini. Thank you buat yang udah ngedengerin. It's me, Patrick, signing off.